Bapak Ibu, selamat siang Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Siswanto. Pak Siswanto mau mudik atau baru tiba ke Jakarta? Ini mau mudik ke Surabaya Pasar Turi. Kenapa Pak baru hari ini memilih mudik? Baru hari ini ya alasannya giliran dapat cuti sekarang, ya juga tiketnya udah dapat izin cuti keluarga sekarang gitu. Yang diajak siapa saja Pak keluarga? Keluarga yang diajak, cucu, anak mantu, sama istri, iya. Semua 7 orang. Alhamdulillah, iya. Jadi sebelumnya Bapak terpaksa lebaran di Jakarta karena kehabisan tiket, bisa saya katakan seperti itu? Ini juga baliknya itu kemungkinan sana kehabisan tiket, paling nyalter. Sana nggak dapat juga tiket. Paling nyalter, ya, kalau bis agak susah, soalnya kan macet jadi, jadi nyalter ntar, baliknya sini nyalter. Tapi sudah ada rencana, kapan akan balik lagi ke Jakarta? Direncana 1 minggu balik ke Jakarta, ya. Kalau aktivitas atau profesi Bapak ini sebenarnya menetap di Jakarta, pekerjaan atau di kampung halaman? Ya, menetapnya di Jakarta, anak saya semua ada di Jakarta, sudah menetap di sini. Di sana cuma pulang, berkunjung sama silaturahmi orang tua sama saudara-saudara gitu. Ya, seminggu kemudian pasti akan balik ke Jakarta lagi. Ya, udah jadi warga Jakarta udah. Berarti sekarang kereta menunggu yang jam 2 keberangkatan ya, Pak ya, ke Pulau Jawa. Jam 2 kereta berangkat, ya sampai sono paling jam 6 pagi. Turun Pasar Turi. Iya. Terima kasih banyak Bapak Siswanto dan juga keluarga. Semoga selamat sampai tujuan jam 2 ini berangkat ya Pak ya, menuju ke Pasar Turi. Selamat melanjutkan perjalanan mudiknya. Dan inilah antrian yang terjadi di Stasiun Senen. Pemirsa, memang 1 jam sebelum keberangkatan kereta, mereka harus terlebih dahulu mengantri untuk diperiksa boarding seperti itu. Antara kesamaan identitas di KTP dan juga nama yang tertera di tiket mereka. Ini adalah sebuah upaya untuk menghindari calo di Stasiun Senen. Saya kembalikan ke Feni Anastasia terlebih dahulu. Baik, terima kasih Andromeda.